dengan tak berbaju dengan kain pelekat tak ada protection kain pelekat sesajok berangin kebalai angin dia yo fikir itu yang tololap berkibar kawan tu kibar kain her anak tengah lancar sampai tiga kali tiga apa tu trauma seminggu terbayang cikgu tengah mengajar kat depan nampak latu-latu apa hal tu iyo tu sebabnya pesan kat orang lelaki terutamanya orang lelaki kan dia gomar kan kalau dia pergi masjid pergi surau pesan kat lelaki dia gomar pergi masjid pergi surau pakai baju jubah tu jubah lengan pendek bukan kata tak boleh tapi nak beritahu orang Arab baju jubah lengan pendek ni dia bawa tidur bukan bawa pergi semayang tu sebab yang ada yang juntai-juntai jurai-jurai kadang-kadang dekat collar tu kan ada lah bunga-bunga sikit tu sebab kat rumah pakai yang itu lawa mak panggil dah lah jemput imam daripada Yaman imam Yaman tu lah dia ni nak semayang nak tidur tu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang berbahagia Datin Rosita binti Zainal yang juga merupakan isteri yang berhormat ahli parlimen yang bahagia Puan Nur Asmira binti Mamat isteri ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Gemencih yang bahagia Puan Afidarvina binti Arifin pengurusi Puspanita Cawangan Daerah Tampin yang bahagia Encik Zulhilmi bin Marzuki setiausaha Majlis Daerah Tampin yang berusaha Puan Cik Rosita binti Cik Rahman pegawai Ma'ins Daerah Tampin yang bahagia Ustaz Abdul Hakim Abdul Rashid yang sudi membacakan doa tadi seterusnya puan-puan dan tuan-tuan yang dikasih sekalian puan dulu dah majlis dia VVIP tadi pun nama perempuan dulu orang lelaki tadi ambil gambar kat luar pun dia tolak tapi rokek-rokek dengan pintu bilik air ni kan tapi tak apalah dah program perempuan kan itu sebab tajuk pun sebab tajuk hebat tu kan sebab untuk orang perempuan satu-satu persatuan yang terbesar dalam Malaysia Puspanita lelaki masih gagal nak wujudkan persatuan macam itu kan buek ya bubar buek bubar tak rapik dah jadi handalah kan orang perempuan ni dan Puspanita ni antara badan yang selalulah support Samsul Debat ni dulu masa program kat TV Hijrah dia yang datang kejap-kejap Puspanita kejap-kejap Puspanita ni yang datang senang nak cam baju dia sama pada dulu sampai sekarang dia ada satu lagi selain Puspanita yang baju sama ni perkep betul ke kan polis tu ini tak ada ini dipakai
Ni datang aduh baju perkep nah sama baju tu sama. Kan alhamdulillah. Yalah kita datang dari Negeri Sembilan kan, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kalau Samsul debat ceramah tu, kalau dongah sampai ujung, jangan doreh, jangan marah dulu, dongah sampai ujung. Jangan suka dulu, dongah sampai ujung. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi bila dah berbudi bahasa tu, bila dah pengacara majlis bagi pantun, takkan kita tak jawab kan, konolah bagi pantun. Cuma saya ni memang agak teliti dengan pantun. Biji selasih sedap dimakan, dia kata sedap mana aku biji selasih tu, kenapa eh mikir tadi kan, pantun pengacara majlis tadi kan. Itu satu lagi dia khabar tadi, dengar tak tadi? Dari Melaka pergi ke Pekan, singgah di Lipih. Kau kalau naik kereta memang kau jumpa Pokan dulu, macam mana kau boleh singgah ke Lipih? Bohong betul. Nah, tu tapi tu okey. Ada satu pengacara majlis tu lagilah, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana, Man? Oh, sah membongak kan? Ha, tu semua tu. Janji ada bunyi kata kan. Ha, macam itulah kan. Golak tuan-tuan kan. Tak adalah. Dia ingat Samsul tu saya dengar yang pantun dia tadi. Perhati dia tadi kan. Jangan janji ada bunyi. Adik kacik pergi berkemah, lalu melihat sebuah panah, tumbuh menjadi wanita muslimah, selalu mampu pegang amanah. Orang perempuan yang harapan, kalau persatuan-persatuan tu tak ada orang perempuan, susah, tak jadi kojo. Dia jaga duit, dia yang menghias, dia yang menyiapkan. Orang lelaki, tak payah, aku tak payah susah pun lah. Dia gemar cakap macam tu. Sudah bila ada, tak adalah dia marah lah. Kena bagi siap lawak. Kalau tak ada lah orang perempuan lagi ni, tak tahulah dewan ni. Ni bunga-bunga ni, nampak tu. Daun ni banyak, nampak tu. Tuh, sampai dia keluar. Belum turun ketol dia tu. Dah bersusun lah, ready nak ambil gambar. Tadi, iyo, tak duli dah orang dalam, tak ada duli dah ambil gambar lah. Ha, yang penting lepih nyawa dan dulu tu kan. Jalan-jalan ke tanah Arab sambil membawa sepucuk surat, sungguh indah wanita berhijab kerana sentiasa menjaga aurat. Dari Pekan balik ke rumah, bawa bersama sekarung kurma. Sungguh mulia wanita muslimah, selalu amalkan ilmu agama. Boleh mangga kek kadai buah, nek moyang sadap bila dirasa. Penuh pesona wanita solehah, tingkah lakunya bagai permata. Jadi hari ini tajuk tentang wanita solehah. Kan? Wanita solehah apa maksudnya? Wanita perempuan lawan kepada lelaki. Sekarang ni makhluk Allah ada dua sahaja, kena ingat. Kan? Lelaki, perempuan. Ha, ada satu, ada sekali-sekala, jarang-jarang berlaku ada khunsa. Tapi khunsa tu pun sampai satu tahap dia akan tahu kecenderungan dia. Kecenderungan dia sama ada dia cenderung kepada lelaki atau cenderung kepada perempuan. Itu khunsa. Ada berlaku khunsa waktu kecil dia rasa dia perempuan. Menjelang dia umur 18 atau 19 tahun, dia rasa kecenderungan dia kuat pada lelaki. Dia boleh jadi lelaki. Itu khunsa. Yang sesajo buang senapang tu, ha, tu tak kira. Dah elok lahir senapang, sibuk buang senapang. Ha, rekor dia kan, nak sibuk nak jadi perempuan, sanggup dia operate. Ha, dan sibuk mengangkang terkoncing ke toilet perempuan. Lepas tu bila dia koncing tu, risau orang perempuan. Oh, siapa pula tu? Jantan mana pula tu? Dan tu maklumat semua, ada yang buat operation ni, pembendahan ni, nak tukar jantina ni, pergi sampai ke Thailand. Untuk maklumat semua, beribu-ribu yang dah pergi sanun dan mati. Ha, sebab operation tu tak berjaya. Pendarahan tak berhenti. Ha, apa buat? Dilungguk dan bakar. Ya. Ya. Tu tak balik-balik tu. Ya. Solehah pula taat dan patuh kepada perintah Allah, itu solehah. Kan?
Kemudian bidadari dewi di syurga atau di kayangan, dan syurga pula alam akhirat tempat roh manusia yang baik-baik dan banyak membuat pahala ketika dunia, tempat balasan pahala dan tempat mengecap nikmat yang Tuhan berikan. Dan kekal sifat dia. Hebatnya syurga, sebab tu jadi orang yang salehah ni sebab nak masuk syurga. Nak tak masuk syurga? Nak, memang tak ada siapa nak masuk neraka tu kan. Penyanyi tu yang bukan Islam tu, dia nyanyi, ku nantimu di pintu syurga, kasih. Kata kan. Dia pun nak masuk syurga. Tapi kita orang Islam percaya masuk syurga ni pahala kita, timbangan pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Maka ada harapan untuk masuk syurga. Dan digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bila sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga, dia terlihat permaidani yang terbentang indah, makanan yang lazat-lazat, minuman yang sedap terhidang. Tak terbayang, malahan nampak pula air sungai yang berubah-ubah warna, cantik sekali, yang mana air itu boleh dimandi dan boleh diminum, kata orang tampin. Minam tak minum nak, kan? Boleh diminam. Malahan nampak suasana udaranya nyaman sekali. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala sebut, wahai malaikat, kau buka, kau singkapkan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada aku. Maka jawab malaikat, mana mungkin kami membenarkan mereka melihat wajahmu, ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia dahulu selalu derhaka kepadamu, ya Allah. Maka apa Allah Ta'ala jawab? Allah Ta'ala kata, bukakanlah tabir ini, kerana sesungguhnya mereka ketika di atas dunia dahulu seringkali menangis kerana aku. Soalan bocor. Yang pertama, menangis kerana Allah. Lalu dibuka tabir itu. Buka tabir itu. Langsung semua bersujud. Sebab nampak Allah, semua sujud. Allah Ta'ala beritahu lagi, kenapa kalian bersujud? Bangkitlah. Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal. Di sini bukan tempat bersujud. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Tak ada kayak syurga besok orang tanya, Zuhur dah masuk belum? Tak ada. Ismayang lah, jamak. Tak ada. Dalam syurga besok tempat kita bergembira. Dah tak fikir apa dah. Tak ada nak bayar zakat, apa semua tak ada. Masa tu nak suami kita adjust muka, nak handsome-handsome. Kan? Boleh. Ya Allah, biarlah muka macam ni. Zap, ubah muka laki kita. Ya Allah, bini dan tu dia nak pinggang macam ni. Zap. Macam somut. Mak, saya nak, aku nak bini aku ni rambut dia panjang. Zap, panjang. Nak laki tu yang parut, yang kombung tadi tu, zup, kompi. Boleh. Semua tehniat. Maka bila Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela pada aku? Apa jawab mereka? Mana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah, dengan tahap kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah ternampak dek mata, tak pernah terdengar kek telinga, tak pernah terdetik kek hati. Macam itulah hebatnya syurga. Soalan bocor tadi, menangislah kerana Allah. Orang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Tak ada pekdah ada. Sibuk mana laki den. Dah nama pun YB. Contoh. Kan? Sabar. Yalah. Kan? Sabar. Doakan yang baik-baik. Dah nangis-nangis dah. Menangislah kerana Allah. Ya Allah, lindungilah suamiku. Macam tu ya. Faham tak umat? Menangis kerana Allah, jangan menangis kerana jantan. Sudah, apa dia nak pergi lantar? Biar dia boleh pada koma. Dia suruh sign. Nak marah ni, apa tu. Apa dia nak setuju je. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tidak? Setuju tak? Tu masalah tu. Tak, maksud saya. Tu orang perempuan ni dia kadang, dia tak menipu, dia tak mencuri. Tapi satu benda, dia ramah sangkut buruk.
Bila suami suruh sign, rupanya abu suami kita suruh sign sebab nak transfer nama ke nama tanah tu ke nama kita. Rupanya dia nak transfer duit ke nama kita, tulis nama ke betul-betul. Itu cuba sangka baik. Kan? Contoh. Jangan tak baca. Kan? Ya? Jadi, di alam akhirat tu nanti kita nak masuk syurga, sudah tentulah hari ni kita nak jadi wanita yang solehah. Wanita yang solehah ni macam mana? Wanita yang mendengar segala perintah Allah. Dan nak mencapai tu kena ada 5 package. 5 package yang kena ada dalam diri kita, wahai orang perempuan. Yang pertama, kena sabar. Siapa sini nama sabar ya? Okey, tangan mana? Ada seorang, dialah yang paling sabar sekali dalam dewan ni. Sabariah namo eh. Ada tak kawan panggil sabar? Ada tak panggil? Yang ramai panggil sabar ke yang ramai panggil yah? Sabar. Sebab hari-hari orang ingat dia tentang sabar. Sabarlah. Contoh kan. Tu sebab kadang-kadang sabar ni bukan senang. Sabar ni pula ada 3 peringkat. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Nah, sadap-sadap beraya. Kan terlupa semayang contoh. Ada orang tak sabar tu. Dah sadap-sadap ni kan. Dalam perjalanan nak pergi ke satu program, tiba-tiba masuk waktu semayang. Cakap dengan suami, bang, dah masuk Zuhur lah bang. Aku ajak boleh lah. Sampai sana dengan berfikir. Nampak tak sabar tu. Tapi kalau bang dah masuk Zuhur lah. Oh ya kau, kita berhenti je lah semayang. Tak lambat kau. Tak apalah, semayang dulu. Lambat kan orang tu tunggulah kita. Macam tu lah. Itu sabar. Kedua, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Mengumpik. Membungak, mengutuk orang. Sadap batu-batu. Uyai. Tadi Samsul debat lalu pun ramai. Mengumpik. Nah, tinggi eh. Macam pengalan lah. Sampai hati. Dalam TV nampak tua kan? Ha, tu saya calling. Ayuh. Tu tak berkolip mata tengok saya makan mie tadi. Macam tu kan? Iyo, TV tu kadang-kadang tu. Memang macam tu. Garis-garis tu nampak macam tua. Kek luar tak macam tua. Nah, itu kek Sarawak. Saya keluar pada restoran laksa Sarawak. Ada seorang perempuan bukan Islam. Aguh. Nak ambil gambar boleh tak Ustaz? Nak ambil gambar boleh tak? Dia kata. Saya kata boleh. Tapi tak salah orang. Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Puih saya matikan dalam cerita lelaki itu. Tang mana semua? Parah tuan-tuan. Orang perempuan ni dia dapat dia marah orang lelaki. Allah tak tahulah. Drama ya kot. Dia marah benar kenapa? Patutlah dia jantan. Mati lagi baik. Tak berguna. Tengah tu masalah. Sabar tu drama. Tak ada kena mengono dengan hidup dan dia mati. Itu bila lelaki tu kena tangkap. Itulah lelaki curang. Susah nak cari lelaki yang setia sekarang ni. Angkat rumah kau tu apa? Kan? Lepas tu nampak lelaki tu kahwin lebih. Itulah tak cukup seorang. Itulah dia jantan. Kono lagi. Tiba-tiba keluar kat radio kan. Sebelum posok, sebelum raya tu. Keluar kat radio. Ada pasangan suami isteri tu. Ada 6 orang anak. Lelaki sibuk kojo. Lalas baru tahu daripada 6 anak tu. 4 orang tu bukan anak suami dia. Ha, kecewa lelaki tu. Tahu tak apa komen orang perempuan nak masuk tu? Mesti ada sebab tu. Tang jantan ke semua jahat. Tang perempuan mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba dia jadi macam tu. La ilaha illallah. Itu yang ponek tu. Kan? Ya, bayangkan tu.
tu yang SU dengan pembaca doa duduk tapi tu tanya memang tak dapat tanya lebih cano program perempuan. Itu yang saya lari tu, lari naik teh pun teh capek-capek naik macam tu kan. Tanggungjawab puasa orang lelaki ni, tanggungjawab puasa nanti kan kita share sekali ya. Ha, dan kalau kita tengok pelan persaingan pada Sabah, yang kedua apa? Syukur. Jadilah makhluk yang bersyukur. Ramai orang masuk neraka hanya sebab tak bersyukur. Contoh bila berkahwin kan, berkahwin bukan orang dalam dewan ni, dalam dewan ni okey. Saya, pengalaman saya berceramah, biasanya ceramah perdana, selalu kuliah maghrib khas pernah, tapi ceramah perdana raya tak pernah lagi. Ceramah perdana raya, perdana raya lagi, wih, hebat betul. Ini paling besar dalam dalam sejarah saya ceramah perdana raya. Dalam dewan ni pun penuh, saya ingat 5,000 ke 10,000 tak lagi ni. Ramai betul-betul. Comel nak tengok lah, macam tu. Jangan pusing belakang lah, pandang depan ni, macam tu. Ha, ya, ha, macam tu lah. Siapa lalu lalang pun saya kira wali tu. Kan? Ha, ya. Jadi syukur. Sebab apa? Ada orang kadang-kadang dia nak senang je dengan suami, tapi bila susah tak nak. Ha, tapi bukan cakap orang perempuan saja, orang lelaki pun ada macam tu. Bila dia susah, dia dengan bini dia, tapi bila dah senang, dah mula dia ngajak perempuan lain jadi bini dia. Faham tak faham? Faham. Ha, tapi kalau kono cara lainlah kan. Ha, ni cerita ni yang tak tiba-tiba cawangan baru dibuka macam tu kan. Contohlah kan. Ha, jadi mana nak cari, nak cari kebahagiaan ni, itulah bahagia ni kat mana dia ambil. Ha, dah mula dia hentap dia tak bunyi dah dah. Bahagia kat mana dia meh? Hati tahu tak apa. Tapi kenapa ramai orang tak bahagia? Sebab daripada hati tu dia merayap naik kat mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai lupa apa yang kita ada. Tu sebab orang tak bahagia. Nampak tak? Tengok jiran tu ha, golang sampai kelongan. Saya kahwin dengan abang Suleh pun tak ada. Suleh. Sian betul lelaki eh. Ha, betul. Nampak tak? Ingat tak satu hadis? Nah, ini hadis ni paling power. Semua orang pernah dengar. Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksud eh? Ha. Makin saya pandang makin tak keluar suara apa hal eh. Memberi lebih baik daripada menerima. Ha, ni okey lah. Saya pernah ceramah ke Pilah atau satu masjid, ceramah maulud. Saya ceramah maulud, saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Ada semua makcik ternyaut. Nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Dia sound dia saya. Gangster betul makcik ni. Menyosah lah saya tanya. Oh sana ni dia okey ni menyaut eh. Ha, memberi lebih baik daripada menerima. Makna eh, dalam hidup kita memberi itu lebih baik daripada menerima. Jangan sibuk cakap dia tak dapat ni, dia tak dapat ni, dia tak dapat ni. Yang kita dapat kita tak nak sapa. Tu sebab ni tanya yang mak-mak ni yang ada ni ha. Mak-mak ni. Ni ya. Ibu-ibu ni kan. Mak-mak ni semua sekarang kan tua-tua ni kan. Anak-anak kirim duit, anak balik bawa makan, bawa itu, bawa ini. Sebab masa muda makin beri. Sekarang tak salah, tak salah. Mak cakap macam-macam dapat. Sebab apa? Sebab daripada dulu memberi. Apalah yang baik dan buat sampai anak dan semua baik-baik macam ni. Sebab makin tu ya. Macam tu juga dalam perhubungan. Memberi lebih baik pada menerima. Macam hari lah Puspanita cawangan daerah Tamtinnya. Baik program. Bukannya untung program ni. Iya. Betul. Dia keluar belanja lagi. Penceramah semua bayar. Tak adalah. Tak nak cerita. Dewan nak kena sewa.
Kan puas minta rayuan tu, minta sokongan daripada orang rumah YB, minta cop, minta diskaun. Tu dia ajak SU macam daerah tu dengan harapan per dapat free ke dewan ni. Yo, ha, kan nak khabar dah. Ha, kalau ikut kan apa sewa dewan ni? Tuan SU. 200. 2000 ambil kau. Nampak tak? Tu saya cakap tadi. Makna dia buat ni untuk apa? Ha, salah satu keikhlasan ni biar semua orang rasa. Dah lama. Siapa yang hari ni hari pertama tengok Samsul Debat depan-depan? Seorang lagi? Depan. Tak depan TV tu tersalah cerita. Nah, tengok depan-depan betul lah ni. Ha, togak sana tengok. Ha? Siapa kali pertama angkat tangan? Tengok depan-depan. Tengok belakang macam mana lah. Ya, memang lah tengok depan kan. Tengok. Tapi joki orang ni tak pernah tengok. Macam tu lah rupa lah. Orang muda heboh ni. Selfie Ustaz lah. Selfie Ustaz lah. Tapi orang-orang tua ni pandang Ustaz lah. Pandang. Dia tak ada nak ambil gambar dengan saya lah. Muka saya ambil eh. Macam, makasih ya. Balik tengok gambar tak ada. Salah tokan lah. Menangis dia tadi, aduh, aduh, mak ambil tadi, aduh, takkan. Mana mak ada mongak lah, iyo, takkan. Ha, tu, apa tu. Tapi orang tua-tua ni lebih apa? Ha, orang tua ni kalau jumpa saya semua, mudah-mudahan panjang lah umur, ustaz, murah, joki. Orang tua-tua macam tu. Yang muda dah selfie berambuih dah. Iyo, yang muda tu, alhamdulillah, hampir tengok Samsul Debat depan-depan, kau ada. Ha, tu dia tu. Jobo pula kan. Ayo. Allahu akbar. Macam itulah. Syukur dengan apa yang kita ada. Malam tadi pun kita lalap kan. Kita tidur tak sampai minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa yang bangun pagi tadi marah. Apa lah hidup lagi? Tak ada. Nampak tak? Itu syukur nikmat Allah bagi. Tadi saya tanya tadi, dah minum belum? Dah, konyang lah. Dah. Kono lah tu, lebar duduk tu tadi. Ha, memang betul lah. Ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, yang kena ada dalam hati, percaya pada hikmah. Ada hikmah di sebalik sesuatu perkara yang berlaku. Ya? Mestilah ada benda-benda ujian kita dalam hidup, tapi ada hikmah. Ya? Dalam Islam, kita percaya. Buatlah baik, adalah ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita buat baik tapi dapat yang tak baik. Kena yakin ada juga yang baik di sebalik yang tak baik tu. Contohlah kita ni tak, kita ni elok dengan orang, baik-baik dengan orang, tolong orang. Tiba-tiba kita nampak gambar Samsul Debat dekat dalam internet tu, adalah kek kepala tu, pelaburan patuh syariah. Masuk dia tu langsung kena tipu 5,000-6,000. Aku ni baik-baik, elok, tapi kau nak tipu, apa salah aku? Nampak? Nampak macam tak baik kan? Tapi ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Hikmahnya. Pertama, lepas ni tak kau nak tipu lagi dah. Yang kedua, bila kita susah, tersungkur, terjatuh, barulah tahu siapa kawan-kawan kita. Sedara mara, adik-beradik, siapa yang tolong kita. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi ke kita sebenarnya. Kan? Iyo, kawan-kawan time golak, time sana ramai, risau. Iyo, tanyalah datin-datin ni, datin YB, ahli parlimen, dengan YB Adun. Marin pun tak hati bila dah jadi YB ni, tiba ngaku kawan Dan tu, bini tu ngaku dia. Sama sekolah kan, tadika lah, tadika pun ingat dari makin jumpa tak tahu hati, ada orang macam tu ni Samsul Debat, tiba-tiba ngaku nak sedara Dan tu. Pak sedara, memang betul lah dia tu pak sedara saya. Dia cerita kat kelumpur Samsul Debat tu nak sedara Dan, sudahlah kau time ni lah ngaku nak sedara. Hari-hari tu dia ambil gambar, dia poluk tu contoh, poluk tu nak tunjuk dengan kawan-kawan yang tak cahaya tu lah. Kan? Jadi makna kata ada hikmah. Marin saya pernah sekali ada peristiwa tayar bocor kat highway. Tayar bocor kat highway,
Jangan nak masuk ke cangkat jering, typing cangkat jering tu kan ada stesen minyak tepi, ada hentian tepi tu. Saya pun slow-slow reverse kereta dengan dah kepet tayar tu. Saya pam pam tutup tayar, kono muka terlontang dekat stesen minyak. Masa tu saya dah mula ceramah dah, tapi belum jadi Samsul debat lagi. Kono ni masa tu saya tak sadar tau. Kolam dengar bingit macam berdosing lah. Macam tu. Dengarlah semua bang panggil. Tak dengar kan. Sekali bila saya tahu jago buka mata, bang, pergi bang bilik air cuci bang muka bang. Muka macam kono chicken pork. Berdarah-darah ni. Yang paling apa, bukannya berdarah muka, mata pun merah sebab habuk tayar tadi seropih tu masuk dalam mata. Lepas tu saya pun pergi masuk bilik air tengok, ya Allah, merah mata macam sakit mata dan chicken pox. Pergi dekat klinik, klinik tu dia pun bagi ubat untuk cacap, untuk sapu tempat luka, tapi yang mata tu dia tak berani, dia suruh pergi jumpa pakar mata. Doktor Chan ke perempuan dekat dalam tu hospital Taiping tu ada seorang pakar mata. Chania kan yang pasang yang otak buku kepala ke apa tu? Macam tu. Yang sandalkan kepala macam tu lah. Dia pakai penyopit tu Chania datang. Sopit tarik satu-satu habuk dalam mata tu, dan ada luka tu tombuh sampai ke belakang biji mata. Chania tak boleh gerak ah. Kono nampak bosi tu datang. Zap. Esok tu pergi datang susulan. Alhamdulillah, risau dah kot jadi Kasim selamat kan. Alhamdulillah, lepas 3 hari tu dia suruh saya, daripada saya sepatutnya pergi ke Bukit Merah, masa tu ada khusus Kojor. Lepas tu saya balik, dia suruh rawatan susulan di hospital Tengku Jaapar Seremban. Masa ke satu Tengku Jaapar tengah tunggu giliran, masa tu lah dapat panggilan telefon minta ceramah untuk staf TV Al-Hijrah. Untuk staf, bila saya ceramah kat situ, nah, camah kat situ dengan baju merah yang lengan tiga suku tu, kalau tengok tu camah pertama saya. Dipotong masa tu, dia potong-potong jadi 3 episod. Saya tak sangka, dia kata tak keluar TV, hanya untuk dalaman. Dia keluarkan dalam TV, maknanya seminggu selepas kejadian kemalangan tu, Allah nak bagi saya jadi Samsul debat. Tu cerita. Dah keluar masa tu, dah huharo. Ada orang cakap, kau tengok TV Hijrah, ada seorang pencamah ni, gilo pencamah ni tu. Kau tengok. Lepas tu yang seorang nak tanya, TV Hijrah berapa nombor? Tak tahu lah nombor berapa. Ya, termasuk masa tu Datuk Profesor Datuk Muhaya, dia pun tanya. Sampaikan ramai lah. Sampai sekarang Cina, India pun ramai nak dengar camah. Mudah-mudahan terbuka lah hati eh. Contoh lah kan. Jadi aduh hikmah eh. Kan anak kita belajar, seorang jadi lawyer, seorang jadi doktor, seorang jadi engineer, seorang jadi SU Majlis Daerah Tampin. Contoh seorang jadi macam doa, ustaz dah lah menjadi, tapi dia seorang tu lah duduk rumah ya, mengangkang membosakan latu-latu. Ayo sah lah budak ni, nyusahan dan ya. Rupa hikmah ya, apa bila time kita sakit dah terlontang tak terdaya, dia yang datang menyuap makan. Mak, mak dah stroke, cakap tak berapa clear. Mak dah macam mana? Kenapa nangis mak? Yalah, nak jambu batu. Anak tu ya faham, yang lain tak faham. Dia faham. Nantilah kang saya cari mak ya, kalau ada nak potong kocik ya. Yo, siap asam sekali teh. Iyo. Allah wabah, sabar anak itu, anak elap kan. Jangan main-main. Sebenarnya orang perempuan kena ingat pesan dekat semua orang, cakap ke anak-anak kita. Kita sekarang okey, sampai satu tahap umur kita dah lanjut, kita jadi mungkin hilang tah, dah tak berapa ingat. Kita jadi nyanyuk, pokak kan. Terlalu ramai anak-anak masuk neraka hanya disebabkan menderhakai ibunya waktu ibunya telah pun nyanyuk dan tak berapa dongah.
Sebab nyanyuk ni bukan hilang ingatan tauhid tau. Dia ingat sikit-sikit. Time dia ingat tu pula dia sakit hati. Habislah. Sabar. Oh mak, pokak kau. Memang dia pokak. Kau dah tahu dia pokak. Poi kek telinga itu cakap apa? Mak, mak nak makan. Bibi itu dah masuk dalam lubang telinga tu dah. Mak, mak nak makan kau. Nak, hati. Mak, nak makan apa? Cakap lah. Kau kena cakap kuat sikit. Ini sound trouble. Tak waktu macam tu. Faham? Mak, saya teringat makin masuk kek batu kikir. Togolak batu saya. Once tak berapa nampak mata katarak, dia duduk depan TV, menghadap TV. Yang wanongah pula, dua-dua ruah dah. Wanongah pula tak berapa dongah. Dia duduk jauh di bantai kuih NTV tu. Once saya marah, apa kuih mana ni? Yang kau duduk depan tu dan ada pun tak dongah teh. Yang kau lah nak pula aku dan tak nampak teh. Soalan tu pula. Bergaduh. Gali betul. Itu sesama dia tak apalah. Kan? Nah, kita yang anak ni jago-jago. Betul banyak sangat anak marah. Kan? Dia buat anak dia marah hormat yang macam apa kena ingat tu. Makin masa kita kocik, bisu tak boleh cakap. Dongah pun tak tahu faham tak faham. Tapi omak kita sabar ya. Budak ni kombong ni tap 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 pung 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 pagut eh. Nah, ha menetek leh sampai ke malam. Pai ke pagi. Ya. Bangkit memangku di dalam kelam. Ha kan? Berandui tu. Di mana? Ya, arwah atuk lobai semakin buat skrip itu makin berandui kek tikir makin. Betul dia. Kan? Tiadalah tentu siang dan malam tidur pun tidak dapat ditilam. Kan? Bangkit apa terkejut terjaga di tengahlah malam bangkit memangku di dalam kelam tu sebab orang dulu badan ni lelawa cantik bangkar cenya iyo lepas tu kalau longoh macam tu pandang balik budak sekarang pemalih lambak macamnya ha. So budak tu cari sendiri kan gila macam mana nak lawa badan ni botol ni iyo tu sebab orang dulu-dulu badan ni kan kuek sampai sudah dulu botungku lah ingat tak barut tu kek tiang tambik tu macam ni pusing ha, daripada pukul 10, pukul 1, busia pakai sang barut. Orang dulu-dulu jago sekarang. Ha, itu dulu. Betul tak? Oh, nak sekarang. Tu yang bila umur 40, 50. Sakit belakang lah. Ini lah. Macam put lah. Nak mampu itu. Ayuh. Mata saya ni nampak yang muda ni tapi tua sebelum usia. Saya rumah saya pantang jago. Pakai selipar dalam rumah tu. Soju, simin tu. Jangan jojak tanah. Datang kena Dewan Perdana tampil dengan camah dia. Tu. Iyo, betul tu sebab orang tu tua sampai 70 80 kuek lagi. Ni cakap betul ni. Itu yang masuk. Yang saya tahu yang pasal nyusu tu, dek yang ceramah makin itulah, Kek Fedar Jalias tu. Terperanjat eh masa tu bulan suruh bari apa tajuk camah ni kelebihan penyusuan susu ibu terperanjat eh apalah itu tajuk eh ban masa tu Latin hari penyusuan susu ibu sedunia saya pun ni lah terperanjat saya bonti telefon telefon lah Ustaz Nur Azman Ustaz Nur Azman Ahmad Ustaz bagi pun apa susah warna pula yo banyak ni cerita kata tu tak ada tajuk lain macam mana macam tu tajuk bagi Ustaz kata. Lepas tu tanya Ustazah Hazlina, pegawai akhlak dekat hospital tu kan. Tanya, macam mana, macam mana, macam mana, macam mana. Okey. Saya pun semangat lah. Sampai ke dewan, semua tu tua. Apa dia buat tu tua ni datang abang. Susu dah kering datang mondo.
Nak cerita. Naklah, kan cerita waktu ni. Ayo, saya camah lah. Camah. Yang best tu masa tu ahli parlimen masa tu siapa? Tan Sisa. Dia lah datang lah, Mbak. Dia pun naik tak pentas. Ah, jadi betul lah apa Ustaz Samsul buat cakap tu. Dia dengar pun tidak jamaah dia tadi. Mana kau tahu betul tak betul? Ya sah betul. Cabdulah tuan-tuan. Kan? Jadi apakah keistimewaan wanita? Nanti dulu tak habis lagi. Yang ketiga tadi hikmah. Yang keempat, redha. Redha, apa beza redha dengan pasrah? Pasrah menerima ketentuan daripada Allah dengan hati yang sakit. Tapi kalau redha, menerima dengan hati yang ikhlas. Kan? Adalah. Dapat macam mana? Macam contohlah kan, kita pun bersimpati macam mana saudara kita yang baru-baru ni terhempih pula helikopter eh. Kan? Kita tengok polik kan, dia raptai. Kenapa dia boleh berlagu? Nampak tak? Sedangkan apa kau tahu, dia bukannya macam kita naik kereta, ada lorong. Dia naik helikopter tak macam mana, makna dia tak perasan tu. Dan bila dah berlagak, kena makna apa? Ketentuan daripada Allah. Allah dah tentukan dia pergi pada dengan cara macam tu. Tapi kita cakap senang lah. Itu yang kena, kau cakap senang lah, kau tak rasa. Betul tak? Tapi memang betul. Tu saya teringat ni. Tu sebab saya kata, macam saya ingat balik. Macam mana masa arwah abah pergi lagi. Macam mana rasa? Arwah abah saya pergi umur yang ngam 50 tahun. Abah saya pergi dulu. Tak ada domam, tak ada sakit, tak ada apa. Dia domam sikit dia. Masuk hospital besar. Lepas tu cakap dengan mak saya, kau pergi balik lah. Jangan risau lah, besok balik lah ni, dia kata. Rupa besok tu balik jadi jenazah. Tak sangka. Sedih, macam mana tak sedih? Dah lah arwah abah saya tu kelakar. Nek moyang kelakar Bergerai mata anak-anak ni kalau dia bercakap kan. Dia senyap, sekali dia bercakap memang kelakar. Si baiklah saya tak cap dia. Iya. Motor abah saya memang lah. Jadi dia memang poi itu 50 tahun umur. Dan cakap apa? Baru kita, bila abah tak ada lain rasa. Macam tu lah. Setiap kali raya, bila nak takbir raya, ingat abah bagi takbir macam mana. Arwah abah saya sadap. Arwah abah saya badannya besar, gomok. Gomok betul-betul. Dalam dewan ni tak ada lawan dia tu. Gomok betul. Dan abah saya tinggi. Kalau dia naik motor, bawa saya, memang tak nampak saya kat belakang. Masa saya pergi sekolah makin lah, tak nampak, orang tak tahu saya belakang. Saya ramai cakap, dia dengan abah kau seorang, tadi ada lah kau kat belakang. Dia kata tu, makin. Tapi bila tanya abah saya, gomok kau ni kan, mak kan, Ismail panggil mak gomok kau ni ni kuru je ni, dia kata tu, dia punya jawab itu kan. Jadi kita, bila dah kehilangan, itu bila abah saya meninggal, ni satu cerita nak share. Ada seorang makcik ni datang jumpa mak saya. Dengan ramai-ramai cakap, takziah, sabar ya nah. Adalah satu makcik ni cakap, kau rasa lapor dan rasa. Cakap, lah. Saya tak tahu dia tu orang ke tak orang, tak tahulah. Kata. Goram, ada orang macam tu. Kan? Dan begitu juga, yang kelima, datang pula lalat ni. Pahal eh. Daripada tadi. Kan? Yang kelima, ikhlas. Okay. Jadi keistimewaan kaum Hawa, bidadari syurga kalah dengan wanita dunia. Ha, nampak? Bidadari syurga kalah dengan wanita dunia ni macam mana pula? Sebab dah disebut kan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Nampak tak? Ha, jadi seperti mana disebutkan oleh Ummu Salamah isteri Rasulullah SAW, katanya dalam sebuah hadis yang panjang, wahai Rasulullah, adakah wanita ini di dunia lebih baik atau bidadari? Baginda menjawab, wanita di dunia lagi cantik parasnya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baginda memberitahu, wanita di dunia cantik lagi parasnya, iaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu iman antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya, serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Maka yang mana satu antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Mahasucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 78.
Allah ciptakan bidadari ini sempurna. Suami-suami mereka tidak ada keinginan untuk melihat wanita yang lain selain pada mereka. Setiap wanita bakal bidadari syurga perlu ingat bahawa mereka jangan setakat cantik saat di luar rumah sahaja, tapi hendaklah cantik ketika berada di dalam rumah untuk suami. Tua buat cara tua. Jangan dah tua dah start talan lawa dah. Siapa cakap? Ke rumah lawa-lawa. Macam mana datang tu kek programnya, macam tu lah kek rumah. Lawa, wangi-wangi. Tanya suami, abang, abang suka saya pakai baju apa? Abang tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai. Tapi adalah tompek janganlah kek luar. Abang goma betul tengok kau pakai baju perkep. Pakai baju perkep. Macam tu. Kan abang goma tengok kau kan pakai baju puspanita tu. Tapi kau pakai lah dengan kain batik. Ikutlah gagap meh. Dah ada goma macam tu. Tapi orang lelaki ni dia silap. Dia nak orang perempuan lah lawa kek rumah dia. Dengan tak berbaju Dengan kain pelekat tak ada protection ni. Kain pelekat sesajok. Berangin ke balai. Angin dia, yo fikir. Itu yang tololap berkibar kawan tu. Kibar kain. Anak tengah lancar sampai tiga. Tiga kali tiga. Apa tu? Trauma ni seminggu terbayang. Cikgu tengah mengajar kat depan nampak latu-latu. Hal tu. Iyo. Tu sebabnya pesan kat orang lelaki. Terutamanya orang lelaki kan dia goma kan. Kalau dia pergi masjid, pergi surau. Pesan kat lelaki. Dia goma pergi masjid, pergi surau. Pakai baju jubah tu. Jubah lengan pendek. Bukan kata tak boleh, tapi nak beritahu orang Arab baju jubah lengan pendek ni dia bawa tidur, bukan bawa pergi semayang. Tu sebab yang ada yang junta-junta, jurai-jurai, kadang-kadang dekat collar tu kan ada lah bunga-bunga sikit. Tu sebab kat rumah pakai yang itu lawa. Mak panggil dah lah jemput imam daripada Yaman. Imam Yaman tu lah, dia ni nak semayang ke nak tidur tu. Pakai jubah lengan panjang itu untuk semayang. Itu kan kita ni kadang ikut-ikut tapi tak faham. Nampak? Bukan kata tak boleh, faham tak saya kata? Boleh pakai. Tapi kalau betul-betul sebenarnya memang kalau Nabi pun pakai jubah tu lengan panjang. Warna yang paling Nabi selalu pakai warna putih. Macam tu lah. Orang perempuan ni telokong sekarang ni dah tak ada kalau putih dah. Bolang-bolang, merah, biru, merun. Ya dah lah pakai kalau putih. Balik pula naik apa tu? Apa nama tu? Entah apa benda tu lah yang berdiri kan. Mengabang telokong. Dengar balik taruh. Apa benda tu? Takut orang kan. Kan? Ya? Lawa-lawa kek rumah. Jangan kek dua rumah je lawa. Dalam rumah pun kena lawa. Wanita syurga, seorang wanita yang baik hati dan cantik. Wanita impikan untuk jadi bidadari syurga yang diimpikan. Dan yang paling penting kena ada apa? Adab dan akhlak. Nampak? Bak kata orang, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, togak bersantun. Macam tu. Baik pilaku. Burak pun elok. Iya, cermat dia cakap. Abang, nak tanya. Boleh tak? Boleh. Tak adalah. Esok ada ceramah ke Dewan Perdana Tampin tu. Semua pun kak gaya, kak kia, kak leha, kak muna, kak sabar pun poi. Boleh tak bang nak poi? Kalau abang bagi poi, saya poi lah. Kalau abang tak bagi poi, saya faham. Macam mana bang? Tak payahlah poi, duduklah rumah. Abang, bolehlah. Saya tumpangan dia, bolehlah. Ayolah
Kau nak ambil nak balik. Salam masih bang. Salam sikit. Cuma teh. Macam tu. Pujuk. Ini nak bang boleh tak nak pergi dengan Kak Munah, Kak Gayah, Kak Leha, Kak Sabah. Nak pergi. Tak boleh duduk rumah. Mahal teh. Ini marah halak lelaki teh. Baik tak payah tanya macam tu. Ni tanya ke so setuju je. Pada bepa orang ngangkang ke rumah ni bepa. Ponek lah. Mana orang camah tak boleh je. Yolah baik kau tak payah tanya macam ni lelaki je kan. Iyo, betul. Kadang-kadang sabar sikit. Minta tu kena sabar. Slow-slow cakap. Ya, bang, ha, ni jemput minum bang. Ha, tu satu lagi bukan dimah. Jemput minum bang. Ha, bagi cawan kalau boleh. Biar cawan yang ada alih. Itu adab eh. Nampak tak? Ni mana ada alih? Alih ni bagi eh. Apa wanda eh? Ha, ni contoh. Ha, contoh. Abang, bila kita bagi cawan yang ada alas tu kan, cawan yang ada petangkan, bang jemput minum kan nampak? Kita ada lah, bang jemput minum bang. Jadi suami kita bila ambil tu contoh apa nak ada, ah, terima kasih lah banyak. Apa hendak ni? Haa, ah, macam tu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Haa, macam tu eh. Nampak kan? Ha, tapi biasa eh, kalau suami dia tak bagi air kosong. Air kopi, air teo, kan limau kau ni kosong beri kek suami tadi bukan sen faham kata perdana raya ai kosong beri ada lagu kau eh. Betul. Jadi bila suami tu ambil adab kan elok tu sebab orang tua-tua dulu ke pantangan hidang orang hari tak beralih. Ha, dia lucut eh. Sekarang berbanggor dia pakai cawan IKEA. Nah bang, minum tu. Laki pun ambil macam kelab malam. Ya, betul. Ha, tu sebab eh, jago. Tu sebab kat rumah mesti ada cawan yang bertangkai tu. Bagi berdulang je nak bawa. Ha, jemput minum bang. Walaupun hanya untuk suaminya. Air bujang ya bang. Kau ni macam nak suruh dia jadi bujang pula. Ha, bang. Ya. Nampak tak? Kita kadang-kadang bila bercakap tu hati-hati. Orang perempuan ni dia cakap lembut tapi maksud dia tajam mengenang. Abang pergi mana tadi? Pergi tampin. Oh ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah. Ha, abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa? Umat eh. Biso lah rasa eh. Yo. Jangan main-main. Ha, itu sebabnya kita bila hari raya tu kan, hari raya tu jangan tunggu raya baru nak minta maaf dengan suami. Setiap malam sebelum tidur minta maaf dengan suami. Ah, asyik kita yang minta maaf. Ah, sebelum kau jawab, baik aku cakap dulu. Sebab apa? Sebab orang perempuan tanggungjawab ikat suami je. Nah, jangan cakap saya memenangkan suami, tak ada. Orang perempuan senang masuk syurga. Dapat redha suami, tu penting. Itu sebab saya selalu cakap apa? Sampaikan lelaki pun marah kat saya lah. Saya cakap apa? Orang lelaki dalam bab nafkah, faham betul-betul. Bab nafkah wajib dia mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu baru ibu dia. Ya, itu kena faham betul-betul ni. Ya. Bab nafkah tapi berbuat baik pada ibu bapanya abadan-abadan sampai bila-bila. Salah satu cara baik-baik bagi duit lah. Salah satu cara. Tetapi mesti utamakan isteri dan anak-anak dulu. Kalau anak bagi duit pada ibu dia, ibu yang belajar agama akan tanya, kau ni bagi duit ke mak ni, anak bini kau lepeh ke tak lepeh ni? InsyaAllah mak dah bagi dah untuk bahagian isteri anak-anak sesiap, mak jangan risau. Ah, makasih lah kalau macam tu mak timur, makasih lah banyak. Mudah-mudahan Allah murah joki kau. Sebab umat ni ada suami dia. Kalau suami dia dah meninggal, sebenarnya meninggal, tetap anak ini boleh buat baik pada mak dia, tak salah. Tapi mesti utamakan isteri dengan anak-anaknya. Habis kalau tak cukup, macam mana ustaz? Patut kau fikir sebelum kau nikah pagi. Ha, bukan dah nikah baru fikir. Satu lagi. Hak seorang isteri. Macam tu sekali tau. Islam ni jago orang perempuan.
Seorang suami tak boleh paksa isteri. Ingat eh? Ini hak orang perempuan ni. Suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang tak sihat. Faham betul-betul? Suami, mak ayah tak sihat, dia tak boleh, kau tolong jaga mak aku. Minta tolong bukan macam tu, minta tolong. Nak minta tolong boleh tak? Dia minta tolong boleh. Minta tolong boleh tak? Tolong jaga bang, saya takut saya tak boleh jaga lah bang, sebab saya pun kojo ni ha. Macam mana? Kan bukan saya tak nak jaga, tapi kalau yang time saya balik kojo, saya pergi tengok jongok-jongok, tolong-tolong sikit boleh lah bang, tapi nak jaga sepanjang hari mungkin tak dapat lah. Oh jaga. Macam tu. Kena cakap lah. Sebab suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami yang sakit. Ingat tu. Tapi kalau isteri boleh jaga mak ayah suami, itu yang terbaik. Tetapi sebaik-baik suami, bagilah ganjaran upah pada isteri sebab tolong jaga. Nampak? Berkasihlah tolong jaga bang. Tak apalah bang. Tak nak itu hal lain. Tapi suami kena bagi. Tak apa bang, tak apa. Mak abang pun mak saya juga. Abang ni tak payah. Itu hak orang perempuan. Tapi kalau dia nak, berkasihlah bang, bukan apa sangat pun, ambil. Nampak? Dan orang lelaki, suami tidak boleh halang isteri untuk jaga ibu ayah isteri yang sakit. Ingat ni, suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah isteri yang sakit. Tetapi kalau suami tak bagi, abang suami, abang tak bagi kau keluar rumah, kau jangan jaga mak ayah kau, kau duduk rumah ni elok-elok. Maka isteri tadi yang patuh pada cakap suami tadi, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham? Jadi kalau suami tu tak apalah, pergilah jaga mak awak, kesian. Walau apa pun isu dia. Kadang-kadang kan ada menantu tak ngam dengan mak mentua tu. Tak ngam dengan bapak mentua tu, tapi jangan dihalang. Tu sebab pada saya bila hari raya tu kan, sampai satu tahap dia balik kampung-kampung dia, ya bini itu nak balik kampung sini, kau baliklah sendiri. Usahlah bangang lelaki tu. Ha, kan? Janganlah macam tu. Kan? Pandai-pandailah. Dan adil ini bukan sama, tapi tengok meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kadang-kadang contoh macam ni, tahun ni rumah lelaki raya pertama, tahun depan raya pertama rumah perempuan, tahun ketiga mak ke ayah perempuan tu meninggal, tak apalah raya lah sana dulu, sebab first tak ada mak ayah ni, kesian ke dia. Oi, nampak tak? Melainkan isteri tu yang cakap, tak apalah bang, kita pergilah hari kedua, hari ketiga, mak pun dah tak ada. Dia sendiri cakap. Nampak tak? Itu lain. Faham tak? Kena runding elok-elok, kena faham-faham lah. Cuma kadang-kadang kenapa dia nak balik? Sebab kesian ayah yang beraya, tak ada mak. Balik sana dulu. Taman dengan ayah tu, pagi raya dia kena kuat, kena ada support daripada anak-anak. Janganlah luruh mana. Apalah, tolong payahkan balik kampung kau. Jangan luruh mana. Flexible. Wah, ni baru cerita balik raya ni, panjang macam mana. Kemudian begitu juga, keistimewaan. Banyak keistimewaan wanita-wanita ni. Apa ada lagi? Wanita yang solehah baik itu lebih baik daripada 70 orang lelaki yang soleh. Macam? Tapi waktu Nabi, peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi berkesempatan buat lawatan ziarah, Nabi tengok dalam syurga, Nabi tengok dalam neraka. Tahu cerita tu kan? Bila Nabi tengok dalam neraka, Nabi tengok ramai orang. Dia tahu. Tahu dah. Apa sebab eh? Sebab bega. Sebab tak dengar kata. Melawan. Contohlah kan. Tapi bukan orang sini dah, tempat lain. Jadi tu sebab saya kata tadi, orang perempuan senang nak masuk syurga, tapi kadang-kadang dia tak nak. Kalau tak dah, biar mati dah. Betul. Tu sebab saya kata kan, contohlah ni cakap tu orang lah. Ni minta maaf, jangan kecil hati ya. Sebab banyak sangat isu, terutamanya isu poligami. Kan? Isu poligami banyak sangat jadi halnya, kadang-kadang kita menderhaka. Sebenarnya kena limit tu kena jaga. Kita boleh marah.
tapi jangan sampai marah hukum. Kenapa poligami ni dah tak sesuai dah? Jangan, tu hukum Allah tu. Yang masalah bukan hukum orang itu, kan? Jadi kadang-kadang bila kita marah, kita sebut ini memang tak sesuai, itu semualah ni. Seolah-olah ni orang yang kahwin 3-4 ni semua gata, dia kata kan, semua gata. Habis Nabi bagi contoh kan. Jadi hati-hati, kita boleh marah. Tu sebab sabar tadi mustahak. Tanya kat sabar. Sabar tu mustahak. Sebab kita boleh marah, tapi kadang bila kita marah sampai satu tahap, kita cakap ni kita tak fikir. Hati-hati, jangan sama kita sebab tu. Satu lagi apa? Barang komeh. Oh nak khabar dah. Pakai barang ngomeh, ada kiraan dia. Yang kita pakai lebih dia daripada sukatan tertentu, jumlah berat yang kita pakai, kena keluarkan zakat. Kadang-kadang tak pakai, dan tak pakai dan simpan, yang tersimpan pula ada timbangannya, kena bayar zakat. Jangan sebab barang komeh kita masuk dengan aku. Tuh. Ramai orang macam tu, jangan main-main. Simpanan jangan main-main, kan? Kena jago. Zakat nampak ringan ya, 2.5%. Tapi ramai orang yang cuai. Nampak ya? Tu sebabnya dalam mendidik-mendidik anak ni kena jago. Ingat tak kadang kita cakap dengan anak kita, belajar rajin-rajin. Kau nak jadi kaya, belajar rajin-rajin. Salah. Sebab dalam kalau kita belajar kitab hadis 40 tu, empat kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Empat kategori. Dia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, menuntut ilmu sebab nak tunjuk siapa lagi pandai, dilaknat oleh Allah. Kau tengok lah sok dan balik daripada luar negara, kau tengok siapa paling pandai dalam kampung ni. Yang kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya, dia nak orang hormat kat dia, dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia, dilaknat oleh Allah. Tadi kita cakap kau nak kaya raya dan hidup senang, belajar rajin-rajin. Salah. Jangan ajar anak macam tu. Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang tak pandai. Lagi tahu, nak berlawan dalam grup WhatsApp. Kau tak silap dan belajar gitu, masuk dan tanya dengan Ustaz Abdul Hakim itu, cik dia kau makanan wahal, dia dongah-dongah pun tak betul tu. Contohlah, dia tu mendongah, bila ditulis balik salah, Ustaz Hakim cakap lain, dia faham lain. Lepas tu beritahu, yang aku belajar dulu cik ni, cik lu bohong tu. Ada orang hanya sekadar nak tunjuk pandai dalam grup, ada sesama tak pandai. Hati-hati. Itu sebabnya. Kedua, barang siapa mengembirakan anak perempuannya. Nampak? Nabi sebut, barang siapa yang mengembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang sentiasa menangis kerana takutkan Allah SWT, dan orang yang takutkan Allah akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Special. Dia tak sebut sampai baik-baik ke anak jantan ni. Tak ada. Dia sebut baik-baik dekat anak perempuan. Nampak? Ketiga, barang siapa membawa hadiah barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, dan tentu isteri dengan anak-anaknya, maka dia pahalanya seperti bersedekah. Nampak? Buat makan sendiri pun dapat pahala sedekah. Nampak eh? Kemudian, hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki, maka barang siapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail alaihissalam. Allah, banyak betul istimewa orang perempuan. Masa zaman jahiliah dulu, apa jadi pada orang perempuan? Anak perempuan ditanam hidup-hidup. Lepas tu sebab apa? Sebab tak nak anak perempuan tu jadi perempuan kabaret. Bayangkan taraf orang perempuan dulu, dia boleh pasang bendera, pasang bendera depan rumah, siapa yang nak tidur dengan perempuan dalam rumah tu masuklah. Masuk bersama sampai cukup 10 lelaki, berulang-ulang bersama dengan perempuan tu sampai perempuan tu mengandung. Bila lahir anak tu, dia susun dengan 10 lelaki tu, tengok budak ni muka siapa. Tu abah hai tak? Teruk tak teruk zaman jahiliah dulu. Hari ni lagi teruk daripada tu. Nak nunjukkan kita nak menuju pada akhir zaman ni, hari ni tanam anak bukan anak perempuan dia, tak kira jantan perempuan, semua tanam.
Betul tak? Malahan aktiviti melacurkan ahli keluarga sendiri berlaku hari ini secara online. Dek sebab nak cari kesenangan dunia. Keluar iklan, siapa nak bersama dengan isteri saya? Isteri saya mengandung 3 bulan, datang dekat hotel ni, ni nombor saya, sila message. Datang dekat lobi, bayar berapa ribu, mak bayar kat dia, pap, dia bagi kunci bilik. Pergilah, isteri saya dah tunggu dalam bilik. Hari ni lagi teruk daripada jahiliah. Benda ni pelik tuan, memang pelik. Tu belum cerita lagi, berkumpul dalam satu rumah, tukar bini orang ni dengan laki orang ni, bini orang dengan laki orang ni, bersama. Aduh tuan. Masalah bukan orang lain, orang Islam. Banyak lagi tuan, kalau saya cerita ni banyak, terpanyat gitu dong. Tu sebab jaga tu, sebab kau ponting orang dulu, orang tua dulu kau bak menjaga anak perempuan seorang lagi teruk daripada jaga lembu sekandang tu. Sebab apa? Sebab mustahak jaga perempuan ni. Biarlah deh. Biarlah deh, dia dah besar. Apa juga. Selagi dia belum kahwin, tanggungjawab mak ayah jaga elok. Hari ni banyak berlaku. Itu yang saya kata ada satu kes tu, suami isteri dah kahwin 7-8 tahun. Lepas tu suami tu jumpa telefon lama. Dia masukkan SIM card. Sebab apa? Dia nak transfer gambar senang. Bila dia dah masuk, terkeluarlah mesej-mesej lama, terkeluarlah gambar-gambar lama. Isterinya pernah terlanjur dengan lelaki lain setelah 7-8 tahun. Masalah jantan yang bersama dengan bini itu, suami itu kena. Apa jadi? Itu saya buat dengan Ustaz Razman tu, cano tu Ustaz, dia orang ni cano wek ni, orang ni. Kan, bincang. Sebab saya selalu kadang-kadang orang buat kaunseling, saya Haji Zudin, kenal tak Haji Zudin? Yang ada pernah sekali kaunselor sini datang kan? Saya Haji Zudin dengan Ustaz Razman. Ha, kita orang bertiga ngadap lah kalau ada satu kes tu. Kadang ke rumah Ustaz Razman kadang-kadang sambil makan cekodok. Sedap cekodok Ustaz Razman, sedap cekoci, cecomel, sedap. Jadi cerita orang tu bila dah cakap dah terlanjur tadi, memanglah isteri dia tak boleh nak cerita aib dia pada suami dia. Tapi benda tu benda dulu, benda dah lama. Tapi suami dia jadi trauma dari segi psikologinya. Setiap kali dia menyentuh isterinya, dia terbayang lelaki lain. Faham tak maksud saya? Jadi saya kata macam ni lah, saya dengar kita orang bagi nasihat, balik dulu, tenangkan diri. Saya nak tanya, sebelum tu nak tanya, isteri ni baik tak ke rumah? Baik. Dengan anak-anak, memang dia jaga anak saya elok. Dia layan kamu macam mana? Okey, dia layan baik. Tak pula balik dulu, doa panjang-panjang, istikharah, minta Allah tunjukkan mana yang terbaik. Lepas sebulan dua bulan dia datang balik jumpa saya, dia kata apa? Ustaz, saya maafkan isteri saya. Saya maafkan isteri saya dan saya peluk dia, saya cakap dengan dia, abang minta maaf kerana abang lambat selamatkan isteri abang, dia kata. Bila saya buat dengan Ustaz Razman, Ustaz Razman kata apa? Ikut statistik, banyak kes macam ni dalam 50 pasangan seorang yang cakap macam tu. Kebanyakannya bercorai-borai. Itu sebab mustahak yang saya kata tadi, jaga anak tu daripada awal. Jangan senang-senang keluar dengan kawan, jalan nampak elok, pakai tudung, mak pergi lu mak, sampai kat simpang dah ada jantan nunggu naik motor. Bila orang lain tahu, kau jaga anak kau, mokak ya. Pernahlah dan jaga anak dan. Tu silap. Orang dulu-dulu, anak kau, anak dan, anak dan, anak kau. Orang dulu-dulu kan? Betul. Tu sebab kena jaga. Tu sebab baru-baru, bukan barulah, dalam tahun lepas, saya bentangkan paper cabaran rumah tangga hari ini. Ada tiga. Pertama, tak mampu.
Yang kedua tak layak. Yang ketiga ikhtilat. Tak mampu, tak ada duit tapi nak kahwin. Yang pertama. Bila tak mampu, dia buat personal loan. Personal loan pula pinjaman yang ada interest. Habislah. Bonih rumah tangga pun dengan bonih tak patut. Yang kedua, tak layak. Ilmu apa pun tak ada tapi nak kahwin. Itu yang bercerai-berai. Sekejap bercerai, sekejap bercerai. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit hari ini. Sebelum PKP, sebelum PKP hari itu, orang tu pecah rekod di Terengganu. Bukan orang Terengganu macam tu, tapi berlaku di Terengganu. Hari ni kahwin, esok cerai 24 jam. Tapi yang terbaru, tahun lepas, dalam majlis yang sama, majlis akad nikah tu, tiba-tiba terdengar keluarga perempuan memekak, apa, hantaran tak cukup 1,000 tu. Hantaran tak cukup 1,000, bonjorit dia, semua orang dengar. Dia malu. Laki tu lafazkan talak 3 depan semua orang. Nah, tu pecah rekod tu. Dalam majlis yang sama. Jadi kalau nak pecah rekod tu, lopeh kat nikah tu corek. Ha, betul tu. Saya pun tak faham orang kahwin macam main-main ni sekarang. Tak tahu besar. Kan? Ha. Jadi itulah dia. Yang kedua tadi sebab tak layak. Termasuklah kata Dr. Nik Salida Yusim, dia kata orang yang panih baran pun tak layak kahwin. Bongi nak nyepak orang, nak menampak. Orang perempuan jaga hak kita. Kena tampak, kena apa, pergi report polis. Nanti balik di badan lagi, report polis. Sebab report tu mustahak. Sayang buat nak sikit ni, dah sempong muka kau dah. Apa kau tunggu ni? Tapi betul, sebab ada setengah orang perempuan ni, dia rasa bila suami dia tak ada, dia susah, biarlah dia pukul-pukul lah. Jangan sampai macam tu. Hak kita jaga. Dan begitu juga yang ketiga, ikhtilat. Tak jaga hubungan sebelum kahwin. Itu yang jadi macam cerita saya cakap tadi. Tapi bila dah tahu, bila dah pecah rahsia, oh payah. Jumpa gambar-gambar lama. Sekarang dunia tanpa sempadan, dasar lagi terbuka. Maklumat yang dulu-dulu orang boleh keluarkan balik. Itu sebab hati-hati, tolong jaga. Kemudian kelima, wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku, Rasulullah SAW, di dalam syurga. Nampak? Itu sebab orang perempuan kalau dah tak terdaya, anak ajak duduk kat rumah tu, duduk lah poi. Tapi sesekala ajak hantar mak balik rumah, ha? Mak nak tengok rumah kampung. Sian ayam tu. Yang benar dah semolih semua dah. Mak tak tahu tu. Yang makan semalam tu mak, semua ayam mak tu. Ayam kampung betul lah, sedap kan. Kemudian yang keenam, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta tanggungjawab, maka baginya adalah syurga. Ada anak perempuan, kita baik-baik dengan dia, depannya adalah syurga. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Orang perempuan biasalah bagi ujian anak perempuan kan. Mak tu lah, anak inilah. Dia cuba baik-baik dengan anak dengan sebaik mungkin. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Tak pernah dengar, kita letak bawah telapak kaki ayah eh. Memang telapak kaki ibu hebat orang perempuan. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibu bapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu. Nampak? Itu sebab PIBG. Satuan ibu dulu baru bapa. Dan guru-guru. Ibu pejabat, bapa pejabat mana ada? Ibu negeri, bapa negeri pun tak ada. Ibu roti, ibu uti lah pernah dengar, bapa uti tak ada. Ibu jari, bapa jari tak ada. Tu suruh dalam seluar. Tak ada bapa jari, tak ada. Ibu sawat, pernah dengar bapa sawat? Tak ada. Tengok raya itu, lagu raya pun nama mak je keluar. Alamak. Alamak. Tawuk betul lagu tu.
Banyak lagu raya. Cuba dengar. Duhai bunda, duhai ayahanda. Lagu macam tu pula, okey. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Barulah betul. Kan? Ku pohon restu darimu. Minta mohon restu. Betul. Alamak. Alamak lah. Tapi itu pun memuliakan omak juga. Omak sebut. Alamak. Mana ada? Alabah. Tak ada. Alayah. Ayah kau. Tak ada. Tak ada. Betul tak? Bila jatuh, omak je. Omak kau je. Mana ada abah kau? Tak ada. Nampak tak? Omak juga sebut. Nampak tak? Sakit kan? Cakap kemak, cakap kemak. Cakap kemak dulu. Tapi orang sekarang dah tak ada pakai dah. Omak dah. Mama. Okay. Yo. Tak padan dengan kampung. Mama, mama. Mama, abah eh papa. Seorang tu mami. Abah eh papi. Papi. Daddy. Dah macam anjing pula. Dah pahala pula. Ayuh. Orang tampin ni. Apa panggil? Cucu panggil apa? Wan. Granny. Ayuh. Asah betul lah. Tak kira lah. Janji ada kan. Nak moden sikit. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutuplah pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dikehendaki dengan tidak dihisap. Itu sebab kalau suami panggil, sayang, zup sampai. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Wah, tangan senia ha? Dengan baju puspanita tu. Bangun apa-apa yang boleh saya bantu? Suami nampak orang perempuan, nampak suami masuk dalam bilik, ya bolalah masuk dalam bilik. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kalau suami kata, tak apa-apa, pergi sambung kerja kau. Pahalo makah pono. Bang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur, yang faham lah, tak faham sudah. Dan wanita yang taat akan suaminya. Ha, tapi banyak tu saya dapat aduan. Orang lelaki kadang-kadang bila dia nak sesuatu dekat dalam bilik, macam minta sedekah. Sian betul. Iyo. Suami tu nampak garang kat luar, tapi bila dia nak tu payah. Kadang-kadang lelaki tu saja letak kat ya, tangan. Ya, gosok. Mana mak lah? Apa hal lagi? Mana mula dah? Tak ada lah. Takkan bakang pun marah. Nak mampu kau tuan? Lah, nak mampu kau balik. Ya, dalam galap dia macam tak sedokah. Tolonglah. Tahu paling baik sekali umum buat on on tak on on kalau paling baik sekali perempuan belum apa lelaki belum minta dah bagi. Ada yang berkorot tak faham daripada tadi dia payah betul lah. Kau nak dan cakap macam mana lagi? Tanya orang sebelah yang faham tu. Iya betul ni. Orang lelaki kalau dia kecewa, dia tak dapat, orang perempuan membelakangkan dia, maka dia kocik hati, maka malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampailah ke subuh. Ya. Orang perempuan kalau tidur jangan membelakangkan suami, menghadap suami. Melainkan ada permintaan daripada suami. Kau tolonglah pusing. Dan tak pek tidur tengok muka kau. Ha, pusinglah. Macam mana rambut kau bang? Bodak berkapu. Suami ni baru nak lalap. Allahu Akbar la ilaha illallah. Kau pusinglah sana. Dah roman apa? Dah roman mak lampir. Ya. Ah, iyo.
Kadang saya pusing makan apa ustaz, tidur eh berkaruh. Cakap dengan suami, abang, abang tidur bising abang. Abang pusinglah sana. So suami yang pusing. Kita peganglah belakang eh. Dah tololap tak apa. Faham? Suami ni tidur berdongku. Kata panglima angkatan tentera di kempen recent di Kuching Sarawak. Ada cerita eh. Dia kalau berdongku tu mana dia ada ke taman safari tau. Tiba-tiba jadi rimau, jadi singa. Ada singa tu. Lepas tu dia kajar eh. Nampak rusa dengan kancing. Lepas tu kam, dapat sekor. Lepas tu dia panggil yang lain. Dia panggil rimau-rimau yang lain. Nanti cerita eh. Baru faham kan. Iya. Boh tu ni saya kobak. Ini sama dengan samsurbat. Sama tidur berongkong. Ponek. Iya. Orang tidur ni kan ada yang bunyi, bunyi mengunyah eh? Ada bunyi ngasah gigi. Krik, krik. Tajam gigi untuk ni kan. Ada yang banyak nak kojo kat laut makin. Bunyi sombong kapal tidur. So pagi bini tanya bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Yang paling ramai kan bunyi vibrate handphone. Betul tak bunyi macam ni? Betul tak? Betul tak kan? Yang lagi ponek ni hujung tu bunyi sikit. Ha, ya golak macam tu bunyi kan? Ha. Yang lagi ponek tu dia cakap bahasa Rusia hujung tu. Orang perempuan kadang-kadang dia tak payah tolih tidur, dia sampai duduk tengok lelaki eh. Pernah? Pernah tak kan? Dia tengok. Apa lah yang kau tanggung ni bang? Bila dia sampai kat chorus tu. Itu chorus tu. Sonyap tu. Tu yang bini letak ke hidung. Hidup ni, hidup ni. Tu sebab eh. Kita kena bersyukur suami kita tidur berdongku. Sebab sekurang-kurangnya dia tidur sebelah kita, bukan sebelah orang lain. Tak payah pasang alam. Pencuri tu baru merangkak. Iyo. Saya pernah marin hari keluarga kumpul, keluar belah mak saya tu, bekek Jelabu, kampung Sungai Buloh, simpang Lian. Rumah kampung tak muek, pasang kemah yang mati tank tu. Siap aircon. Malamlah tidur ramai-ramai. Bila tidur ramai-ramai tu keluarga ni, yang bini-bini semua duduk. Memang macam tu ke dia tidur malam? Macam tu lah. Membincangkan dongku masing-masing. Eh tapi sebenarnya kan, sini saya nak beritahu ni, orang perempuan termasuk YB Datuk beritahu. Sebab saya itu saya buat test. Sebab bila berdongku, kojak berdongku-berdongku ni kan, saya kena buat sleep study. Sleep study, saya pasang wayar tu sebenarnya, pasang kek dekat nadi gitu ni, pasang. Tidur 5 jam. 5 jam kata. Keluarlah result, rupa-rupanya saya tidur tu dalam tempoh 5 jam, purata 84 kali nafas saya terhenti. Jadi saya telefon pakar pulmonologi, buat test tu free je. Suruh siapa-siapa cuba telefon, cari je. Dia akan datang, pasang, kita tidur tengok result dia. Ha, bila pakai tu, keluar 84 kali, saya pun telefon Dr. Nurul Yakin, pakar pulmonologi dekat KL tu. Saya telefon, macam mana? Ustaz, kalau macam tu dah kira severe. Serius. Jadi saya kena pakai CPAP machine tu. Dia bantu kita pernafasan kita. Jadi bila tidur tu dah cenyak lah sekarang. Tak ada dongkur ni dah. Dan barulah saya faham apa maksud tidur yang lena. Kadang-kadang tidur 5-6 jam, tidur sampai 7-8 jam, bangun tetap penik sebab berdongkur. Bukan je.
Tu yang bila bangun pagi tu sakit atau tak pokoknya. Tu belum cerita terperanjat sendiri tu. Tidur makan. Ada tak orang nak. Iya. Itu sebab ramai orang kita di Malaysia yang meninggal dalam tidur. Dia ada dua, satu obstructive apnea, satu lagi hypo apnea. Hypo ni nafas tertutup separuh, masih ada lagi. Satu lagi obstructive ni tertutup tahi. Ha, dia dapat balik. Ada yang tak dapat balik tu, yang meninggal tu, yang kita pula meninggal dalam tidur. Ya Allah. Beriman mati eh. Kawan tu tercokek ke tak tahu. Betul, saya sarankan siapa yang suami dia yang tidur berdengkur, buat sleep study. Buat. Nanti kalau nak nombor telefon, saya bolehlah bagi. Ada seorang budak tu nama Daniel, dia yang buat sebenarnya. Lepas tu, mesin tu saya bolehlah sendiri. Mesin, sleep mesin tu mahal sikit lah. Tapi mesin tu saya beli yang besar tapak tangan tu. Kita boleh bawa pergi mana-mana lah, travel. Dalam kereta pun boleh pasang, apa pun boleh pasang. Ada yang pakai bateri, ada yang pakai elektrik lah. Kita cucuk tu, tidur. Lepas tu besok tu keluar result, macam mana tidur kita, kualiti tidur kita berapa persen. Ini saya memang syorkan. Belilah. Kalau siapa yang dah toruk tu pakai lah. Saya tu kategori dah toruk tu 8%. Saya punca saya pakai sebab saya tengok adik saya pakai. Adik saya badannya besar, tidur berdengkur, memang berlawan masa pergi umrah tu, tidur berdua. Menyaut-nyaut. Menyaut. Adik-adik berbuka. Yo. Tak ni kolak-kolak ni cerita betul ni. Yo, ya. Suruh dia check. Check aja. Tak rugi pun. Semak tengok start sleep study kita kadang kalau setakat berhenti 10 15 kali itu biasa. Ini sampai 84 kali macam saya tu. Yang 74 kali yang tertutup penuh. 10 kali yang tertutup separuh tu. So bahaya, memang saya kena pakai. Jadi saya pakai CPAP machine tu, saya bawa pergi travel mana-mana saya memang saya bawa. Kemudian begitu juga perempuan bila sembahyang 5 waktu puasa bulan Ramadan memelihara kehormatannya, maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Setiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, contohlah kan, datin isteri YB ni beritahu bang, cuba bang pergi bang bagi sedekah dekat masjid tu abang, masjid tu minta sumbangan, bang bagilah. Sihat masjid tu memang cari dana betul. Oh ya ko. Menolong suaminya untuk urusan agama, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya, kira-kira 10,000 tahun sebelum suami masuk. Bila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah pada malaikat untuknya. Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan daripadanya 1,000 kejahatan. Orang perempuan yang pregnant, yang mengandung, setiap hari malaikat mendoakan dia. Bila seorang perempuan mulai sakit dan nak bersalin, maka Allah mencatatkannya bagi pahala orang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki tak dapat, dia menoman dan dia sabar, push, lek. Mana tak ada, tapi tu. Dia hanya dapat pahala nomannya, tapi pahala orang perempuan yang besar. Bila seorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia daripada dosa-dosa seperti keadaan ibu yang melahirkannya. Kan? Bila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberikan satu kebajikan. Bila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah memberikannya pahala seperti memerdekakan 70 orang hamba yang ikhlas untuk membela agama Allah SWT. Itu sebab anak bila sakit, jangankan sakit, sakit bersunat pun, dia nak mak aja go. Mak, tak ada obah, tak ada orang. Betul tak? Iya, sikit-sikit omak. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali. Seorang wanita yang jahat adalah lebih buruk daripada 1,000 lelaki yang jahat. Rakaat solat dari wanita yang hamil lebih baik daripada 80 rakaat solat wanita yang tidak hamil. Wanita yang melayan dengan baik suami yang pulang ke rumah dalam keadaan letih akan mendapat pahala berjihad. Wanita menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah kemudian menjaga adab rumah tangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya. Akan menjadi ketua 70,000 malaikat dan bidadari, dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga dan menunggu suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat daripada yakut sejenis permata. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjaga anak yang sakit akan diampunkan oleh Allah dan seluruh dosanya. Dan bila dia hiburkan hati anaknya, Allah memberi 12 tahun pahala ibadah. Wanita yang memerah susu binatang dengan bismillah akan didoakan oleh binatang itu dengan doa keberkatan. Wanita yang menguli tepung gandum dengan bismillah, Allah akan berkatkan rezekinya. Maknanya kalau kita siapkan makanan untuk keluarga kita, orang perempuan.
Orang lelaki tak dapat pahala macam ni. Dapat pahala yo, tapi pahala yang macam ini hanya perempuan aja dapat. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir mendapat pahala seperti menyapu lantai di Baitullah. Wanita yang hamil dapat pahala beribadah pada malam hari. Wanita bersalin mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa setiap kesakitan pada satu uratnya. Allah menggunakan satu pahala haji. Wanita yang meninggal dunia dengan keredaan suaminya akan masuk dalam syurga. Jika suami mengajar isterinya satu masalah, akan mendapat pahala 80 tahun ibadah. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat, tapi Allah akan datang sendiri kepada wanita yang memberatkan auratnya, iaitu memakai, menjaga auratnya ketika di dunia ini dengan istiqamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, jadi makna kata itulah kelebihan-kelebihan yang kita boleh tengok. Ikutkan nak kelebihan suami, tapi nantilah, tunggulah kita buat program puspa laki pula. Jadi adik poi, adik ke rumah di hari Khamis selalu pergi bermain tenis. Gadis muslimah berbaju gamis, wajah cantik, tersenyum manis. Daun padi di laman rumah, bunga melati, kembang merekah. Beginilah jadi wanita muslimah, hidup damai penuh berkah. Pergi ke pekan membawa surat, surat dibungkus koteh berlipat. Tubuh wanita adalah aurat, tutuplah dengan rapat-rapat. Makan nasi dicampur ikan, duduk bersama tengah telaga. Hijab menjadi tanda kehormatan bagi wanita yang dambakan syurga. Itu sebab jangan gomah-gomah tunjuk-tunjuk muka. Maksud kalau kita maksud saya tu tunjuk-tunjuk apa? Kita masuk dalam media sosial, hati-hati. Kadang-kadang kita share kes, kita seronok orang cakap, cantiknya awak. Jangan. Sebenarnya kita sebenarnya mengundang ada satu penyakit, nama penyakit Ain. Siapa nak tahu pasal penyakit Ain, buka YouTube Samsul Debat, ada saya sharekan tentang penyakit Ain panjang. Sampaikan orang Arab, baby tu lahir, dia siap ambil apa ni, colak atau tulis alif lam lam ha kat dahi budak tu, tulis subhanallah kat dahi budak tu, sebab dia tak nak orang puji anak yang cantik. Kalau puji pun subhanallah, puji ni kuasa Allah jadikan budak ni cantik. Sebab ada orang tak boleh terima, kerana bila kita share dalam gambar tu dekat media sosial, bukan semua orang suka. Orang tu tengok, macam kau seorang yang beranak, macam tu marah dia. Itu sebab hati-hati, bukan semua kita boleh share. Hati-hati. Makan nasi dicampur ikan, duduk bersama tengah telaga. Hijab menjadi tanda kehormatan bagi wanita yang dambakan syurga. Sinar surya terasa hangat, tanam padi di hari Jumaat. Kepada Allah selalu ingat, agar hati selalu selamat. Poi berjalan menakan sebaya, sambil berlalu memetik bunga. Jadilah muslimah yang setia, rumah tangga pasti bahagia. Rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir kembang galah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak puspanita, perah tampin menyemput, rasa nak junjung.